tentang siapakah yang disebutkan dengan istilah Bani Israel. Baik, sebelum memulakan tentang Bani Israel, kita harus memahami timeline para utusan Allah Subhanahu wa taala yang namanya para nabi dan rasul. Kerana jurai dan genealogi berkaitan Bani Israel ini akan bermula daripada salah seorang nabi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum kita memulakan hal tersebut, ada beberapa perkara yang harus kita titik beratkan. Pertama, bila kita nak sembang, kita nak bincang berkaitan dengan Bani Israel, ada tiga perkara yang cukup penting yang harus kita faham pada peringkat mukaddimah dan permulaan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelum kita memulakan kuliah ataupun majlis pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan dan menyatakan jutaan terima kasih kepada pengurusan dan pentadbiran pihak masjid kerana sudi untuk menjemput saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Seterusnya kepada pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa dan mereka yang terlibat dan turut sama menjayakan program pada malam ini, mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalas setimpal dengan amanah dan tanggungjawab yang telah diberi insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang kita ada dan menerusi tajuk yang ditaklifkan pada malam ini, iaitu berkaitan Bani Israel. Ramai di antara kita sedia maklum tentang kalimah, tentang perkataan Bani Israel, sama ada yang kita temui di dalam kitab-kitab suci Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain.
yang mungkin juga dapat ditemukan oleh saudara dan saudari sekalian di dalam mana-mana makalah, jurnal, penulisan akademik dan sebagainya. Dan malam ini saya bukanlah orang yang terbaik, yang paling alim, yang paling mengerti berkaitan dengan tajuk ini. Tetapi atas dasar amanah dan tanggungjawab, marilah sama-sama kita mengenali secara lebih kurang siapakah yang disebutkan dengan istilah Bani Israel. Baik, sebelum memulakan tentang Bani Israel, kita harus memahami timeline para utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya para Nabi dan Rasul. Kerana jurai dan genealogi berkaitan Bani Israel ini akan bermula daripada salah seorang Nabi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelum kita memulakan hal tersebut, ada beberapa perkara yang harus kita titik beratkan. Pertama, bila kita nak sembang, kita nak bincang berkaitan dengan Bani Israel, ada tiga perkara yang cukup penting yang harus kita faham pada peringkat mukaddimah dan permulaan. Pertama, apa yang disebut dengan istilah Ibrani. Yang kedua, Bani Israel. Dan yang ketiga, Yahudi. Ibrani, Bani Israel dan Yahudi ini adalah begitu sinonim dan dekat, tetapi mempunyai makna dan maksud yang berbeza. Yang pertama yang seharusnya kita faham ialah Ibrani. Ibrani ada juga yang menyebutnya dengan kalimah Ibri, Ibriyun, Ibraniyun. Dan selalunya kalimah-kalimah ini begitu dekat dan sinonim yang selalu dinisbahkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mempunyai kata dan pemaknaan yang hampir sama. Baik, dari mana kalimah Ibrani ini muncul? Kalimah Ibrani ini datang daripada kata dasar, daripada cuma tiga huruf, Ain, Ba dan Ra, Ibir. Dan inilah yang tercetusnya kalimah Ibrani ataupun Ibri. Selalunya Ibrani ini yang tuan-tuan faham, yang tuan-tuan maklum, berkaitan dengan bangsakah dia, berkaitan dengan agamakah dia, atau lebih dominan berkaitan dengan bahasa. Yang mana selalunya Ibrani ini? Bangsa ke, agama ke, bahasa? Bahasa. Selalunya selalu identik kalimah dan perkataan Ibrani ini dengan bahasa. Sebagai contoh, kitab Taurat Nabi Allah Musa alaihi salam diturunkan di dalam bahasa Ibrani. Tapi sebelum tu kita nak faham dari mana munculnya kalimah ini. Ada beberapa pandangan, beberapa pendapat dan beberapa riwayat. Yang pertama ialah kalimah Ibir ini dikatakan bermakna berpindah ataupun konteks penghijrahan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari satu tempat ke satu tempat dan berakhir di bumi Kanaan yang kita sebut sebagai bumi Palestin. Bagaimana ini boleh berlaku? Kita sedia faham, kita sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim ini asal dia daripada bumi Faddam Aram, iaitu di kota Babylon yang sekarang berada di dalam wilayah sempadan geografi negara Iraq. Di situlah dahulu Nabi Allah Ibrahim pernah bersemuka dengan seorang pemimpin yang dikatakan the greatest pemimpin, pemimpin yang hebat yang selalu disinonimkan dengan nama Nimrod ataupun Namrus. Dan akhirnya berlaku kisah pembakaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan selepas peristiwa itu Nabi Allah Ibrahim membawa diri
bersama istrinya dan ahli keluarga yang lain, termasuklah anak saudara baginda yang juga seorang Nabi dan Rasul. Jadi siapakah anak saudara Nabi Ibrahim yang juga Nabi dan Rasul? Siapa? Siapa? Nabi mana? Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut itu dalam sejarah adalah anak saudara Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Lut bin Harun. Harun itu dikatakan adik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bapa kepada Nabi Lut. Jadi mereka berhijrah dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan berakhir di bumi Palestin. Manakala Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke bumi lain yang disebut bumi Sodom and Gomorrah, yang terkenal dalam sejarah berlakunya penyimpangan konteks sosial. Lelaki suka lelaki dan perempuan menyukai sesama perempuan. Baik, ini adalah perpindahan dan kehidupan yang kita belajar sejarah dulu-dulu yang kita kenali lebih kurang kehidupan secara nomad. Itu kalimah Ibir yang pertama muncul. Manakala teori yang kedua, kalimah Ibir ni muncul kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikatakan manusia pertama yang merentasi dan melalui Sungai Tigris. Orang yang pertama yang menggunakan laluan Sungai Tigris. Sebab tu dalam bahasa Arab, kalau kita sebut safinah ialah sampan yang lebih kecil. Kalau abbarah, daripada kosakata yang sama aibbarah tadi, abbarah adalah lebih kepada kapal yang lebih besar. Dan kalau dalam dunia moden hari ini, abbarah tu lebih kepada cruise. Tahu cruise? Ha, macam dulu tahun 80-an kita negara Malaysia ni ada apa? Ada cruise Muhibbah daripada Semenanjung pi Sabah, pi Sarawak. Tapi Lani tak tahu duduk kat mana cruise Muhibbah kita, hak popular tahun 80-an dulu. Ha, tu makna teori yang kedua dari mana kalimah Ibir ini muncul. Baik, teori yang ketiga ialah kalimah Ibir ni ada disebutkan di dalam Taurat sendiri. Contoh di dalam Taurat disebutkan Avram, Ibrahim lah tu, orang Ibrani. Disebutkan dengan jelas Avram orang Ibrani. Ni kita boleh ikuti dalam perjanjian lama, The Book of Genesis, Kitab Kejadian fasa ke-14 ayat ke-13 disebutkan perkataan tadi. Walau bagaimanapun, teori yang ketiga, bagaimana kalimah Ibir ini muncul ialah kerana salah satu daripada nama moyang Nabi Allah Ibrahim. Nama moyang Nabi Allah Ibrahim yang bernama Abir. Ain Alif Baro Abir. Dalam ilmu salasilah, ilmu genealogi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni Ibrahim bin Azar. Dalam Quran ada disebutkan nama bapa Nabi Ibrahim iaitu Azar. Dan ada dalam riwayat Israiliyat menyebut Azar ini juga dikenali sebagai Tarikh ataupun dengan sebutan Tirah, T-E-R-A-H. Tarikh ataupun Tirah ataupun Azar ini bin Nahur, bin Saruj, bin Ra'u, bin Falih, bin Abir. Jadi ada moyang dia yang atas tu nama Abir. Abir bin Shalih, Shalih bin Arfakshad, Arfakshad bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Bermakna Nabi Allah Ibrahim adalah daripada keturunan Semitik. Maksud Semitik penisbahan kepada anak cucu Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi teori yang ketiga ni adalah nama moyang beliau yang bernama Abir, maka muncullah pengistilahan Ibrani. Ni juga disebutkan berkaitan Abir ni dalam kitab Perjanjian Lama, juga The Book of Genesis, Kitab Kejadian. Boleh tengok dalam fasa yang ke-10
ada dalam ayat 21, ada ayat 24, ada ayat 25. Dan satu lagi juga disebutkan dalam The Book of Genesis, Kitab Kejadian, dalam fasa ke-11, antara ayat 11, antara ayat 14 hingga ayat 17. Berkaitan dengan Abir, moyang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Manakala yang keempat ialah, kalimah Abir ini selalu juga berada di dalam manuskrip-manuskrip lama atau kuno. Contoh di zaman Mesir kuno, ada disebutkan kalimah Abiru ataupun Khabiru, merujuk kepada Abir. Juga di dalam Asyur Babilonia, juga disebutkan dengan Abiru ataupun Khabiru. Tapi dalam dunia moden selalu ditulis dengan Habiru, H-A-B-I-R-U. Dia adalah merujuk kepada Ibrani. Jadi siapa Abiru, siapa Khabiru, siapa Habiru ini, ada sesetengahnya daripada pengkaji luar, pengkaji Maksaleh, menyebutkan mereka adalah golongan-golongan Arab Badui daripada kalimah Aram, yang mana keturunan dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang kelima, ada yang mengatakan makna Ibir ini ialah orang asing ataupun keterasingan bangsa. Kerana golongan-golongan ni biasanya mereka hidup secara berkumpulan. Jarang mereka ni nak komunikasi dengan orang luar. Jarang mereka nak berbicara dengan orang luar. Jarang mereka nak berurusan dengan orang luar. Ni juga disebutkan di dalam The Book of Genesis, Kitab Kejadian. Boleh tengok dalam fasa ke-39. Dalam ayat 14 ada. Dalam ayat 18 ada. Begitu juga The Book of Genesis, Kitab Kejadian, fasa 14 dalam ayat 21 disebutkan benda yang sama. Juga The Book of Exodus, Kitab Keluaran, fasa pertama ayat 19 pun menyebutkan hal yang serupa dan sama. Jadi ini adalah beberapa dapatan, walaupun di sana ada lagi teori-teori lain yang dinisbahkan dengan munculnya kalimah Ibrani. Jadi sekurang-kurangnya saya dah bentangkan, saya dah persembahkan kepada tuan-tuan 5 di antara teori di mana penisbahan Ibrani ini muncul. Baik, tu yang pertama. Manakala yang kedua ialah kita nak membahaskan tentang Israel. Israel ini selalu sinonim dengan keturunan ataupun bangsa. Di dalam Al-Quran sebagai contoh, Allah menyebutkan di dalam ayat 40 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Israel, اذكروا ni'mati allati an'amtu alaikum, wa'awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, wa'iyyaya farhabun. Wahai bani Israel, wahai anak cucu cicit keturunan Israel, ingatlah dan kenanglah akan nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi sempurnakanlah janjimu terhadapku, maka ataupun nescaya aku akan menyempurnakan janjiku terhadapmu. Dan hanya kepada aku sahajalah engkau layak dan berhak untuk takut dan gerun. Dan ini adalah salah satu daripada penyebutan kalimah Israel ataupun Bani Israel di dalam Al-Quran. Jadi siapakah Israel yang sebenar? Israel yang dimaksudkan, ada beberapa perkara yang kita harus faham. Kalau kita merujuk kepada Taurat, bagaimana nama Israel ini boleh muncul? Siapa sebenarnya Israel? Israel merujuk kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi Ya'qub itu Israel, Israel itu Ya'qub. Bagaimana Nabi Ya'qub mendapat nama Israel? Di dalam kitab Taurat, perjanjian lama, The Book of Genesis, Kitab Kejadian, fasa 32, ayat 24 hingga ayat 32.
Terkenal sejarah ini yang menjadi pegangan iktikad dan keimanan golongan-golongan Yahudi, bahawa suatu ketika dahulu Nabi Allah Ya'qub pernah bergelut, Nabi Allah Ya'qub pernah bergusti dengan siapa? Dengan Tuhan. Nabi Ya'qub bergusti, bergelut dengan Tuhan. Dan ada pemahaman daripada orang Yahudi yang lain yang dimaksudkan dalam ayat itu bukan merujuk pada Tuhan, tapi merujuk pada malaikat Tuhan. Tapi yang lebih terkenal dalam versi mereka, Nabi Ya'qub bergelut, bergulat dan bergusti dengan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan telah mematahkan paha Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan selepas pergaduhan tersebut, maka Tuhan berseru kepada Nabi Ya'qub, selepas ini kamu sesekali tidak lagi digelar dengan nama Ya'qub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, kerana kamu telah mengalahkan manusia dan Tuhan. Walaupun dari sudut pandang kita orang Islam, kisah ini seolah-olah mengandungi seumpama kisah dongeng, tahyul, berunsur khurafat, apatah lagi untuk dipercayai dan diimani kisah-kisah sebegini. Tetapi bila kisah ini termuat di dalam kitab Taurat, maka dia menjadi iktikad, kepercayaan dan pegangan orang-orang Yahudi untuk bagi legal penisbahan penukaran nama Ya'qub kepada Israel tadi. Sebab itulah pakar-pakar sejarah dunia menamakan bentuk kisah ini dengan nama Myth of Origin. Myth of Origin, atau satu istilah lain, apa dia? Ectiology Myth. Tujuan dia apa? Nak create reason. Tujuan dia nak mencipta sebab, mencipta alasan. Bagaimana sesuatu peristiwa ataupun budaya ataupun tradisi itu berlaku di sebalik sesuatu kisah ataupun peristiwa. Bagaimana pula dengan kita yang Islam? Dalam surah Ali Imran ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Kul fa'tu bit Taurati in kuntum sadiqin. Ali Imran 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala bentuk, segala jenis makanan sebelum ini adalah halal bagi Bani Israel, melainkan kecuali apa yang telah Israel. Kalimah Israel di sini merujuk kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub pernah mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman atas diri dia. Antaranya yang disebutkan dalam tafsir, dia mengharamkan atas diri dia makan daging daripada pangkal paha. Sebab dulu dia pernah bergusti itu kena kat pangkal paha. Jadi dia haramkan makan daging hak daripada bahagian tersebut. Dan satu lagi, dia mengharamkan atas diri dia minum susu unta. Minum susu unta. Jadi ada tafsir menceritakan bukan sahaja sebab tu atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan kesihatan sebagai contoh. Jadi ayat ni sebenarnya nak tanya golongan Bani Israel yang terkemudian. Sebab Nabi Ya'qub buat hal tersebut sebelum diturunkan kitab Taurat. Ya, memang timeline sejarah kitab Taurat turun pada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian. Jadi peristiwa Nabi Allah Ya'qub mengharamkan hal tersebut tu sebelum Taurat turun. Yang jadi masalah ialah orang-orang Yahudi terkebelakang ni cuba mengikut-ngikut apa yang Nabi Ya'qub buat. Sedangkan Nabi Ya'qub buat tu khusus spesifik untuk diri dia. Mari Bani Israel terkemudian, oh kami haramkan juga benda yang sama yang Nabi Ya'qub dulu haram atas diri dia. Sedangkan benda tu tak diharamkan atas mereka. Sebab itulah ayat seterusnya, kul fa'tu bit Taurat. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah perkara yang diharamkan sebelum Taurat turun sekiranya kamu benar. Mari kitab Taurat kamu buka, tengok mana yang diharamkan, makanan ke minuman ke sebelum Taurat turun. Tak ada pun.
Jadi mereka tu nak tiru-tiru hak Nabi Yakub dulu. Sedangkan tak diharam pun atas mereka. Jadi dalam Islam, Nabi Yakub dinisbahkan dengan Israel tanpa melalui kisah-kisah seperti dalam paparan Taurat tadi. Tak perlunya adanya kisah dongeng demikian, kisah tahyul demikian, khurafat demikian untuk menisbahkan nama Israel kepada Nabi Allah Yakub alaihi salam. Okey, tu yang pertama. Manakala yang kedua ialah berkaitan dengan kecenderungan politik dan sempadan geografi. Sebab nama Israel ni halah ke depan tu, selepas zaman Musa, selepas zaman Nabi Harun, akan muncul zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Semua tahu selepas zaman Nabi Sulaiman wafat, maka berlaku perebutan kuasa di antara anak-anaknya, iaitu Yarba'am atau dalam sejarah ada yang menyebut Yeroboam, dan satu lagi anaknya Rohba'am atau disebut Rehoboam. Jadi atas dasar pertelingkahan dan pertikaian ni, bumi Palestin yang sebelum ni di bawah naungan dan pemerintahan Nabi Sulaiman dah pecah dua. Pecah dua. Yang atas disebut Israel Utara. Israel Utara. Yang di bawah disebut Judah Selatan. Disebut Judah Selatan. Jadi ada kumpulan yang 12 Bani Israel sokong Israel Utara, ada sebahagiannya sokong Judah Selatan. Nak faham senang saja. Hak sokong Judah Selatan bawah tu cuma dua suku sahaja. Pertama suku Yahuza. Sebab nama Judah tu pun diambil daripada nama Yahuza. Yang kedua ialah adik Nabi Yusuf Bunyamin. Jadi dah tolak dua, Israel Utara didominasi oleh 10 suku Bani Israel. 10 yang atas, 2 yang bawah. Atas nama Israel itulah. Teori yang kedua kata di situ Israel muncul. Benar hak tu dalam sejarah, tapi lebih awal siapa Israel? Kisah pertama tadi, Nabi Allah Yakub alaihi salam. Okey. Yahudi ni saya akan ceritakan kemudian. Saya akan ceritakan kemudian, kita tengok daripada awal timeline para Nabi dan Rasul. Pertamanya ialah bila sebut tentang Nabi Adam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ni digelar bapa kepada kesekalian manusia. Dan kadang-kadang dimasukkan nama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kenapa? Pertama Nabi Adam tu kerana manusia pertama yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sebab tu dia digelar bapa segala keturunan manusia. Manakala penisbahan kepada Nabi Nuh alaihi salam juga bapa kepada sekalian manusia, sebab zaman Nabi Nuh ni berlaku banjir besar yang hampir memusnahkan segala bangsa dan keturunan yang lain kecuali yang terselamat di atas kapal Nabi Nuh. Berjumlah lebih kurang 80 orang, ada riwayat sebut 83 sekali dengan anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Jadi tak ada keturunan lain, tak ada bangsa lain kecuali hadup atas kapal. Jadi selepas banjir besar itu surut, maka inilah keturunan mula membiak. Walaupun ada lagi teori lain, ada kawasan-kawasan tak kena banjir, masih wujud golongan-golongan manusia di tempat lain. Baik, yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim juga kenapa digelar bapa sekalian manusia? Kerana daripada sulbi yang mulia Nabi Allah Ibrahim ini terhasil dan terpencarnya dua bangsa yang besar. Pertama ialah Bani Israel melalui anaknya Nabi Allah Ishak. Yang kedua Bani Arab melalui anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Setakat ni nak ke mana? Boleh faham? Jangan pening-pening ya. Baik. Pertama saya nak sebut Nabi Allah Adam alaihi salam. Ni kita tengok timeline. Dalam ilmu sejarah kita ada manhaj
kita ada metodologi atau dipanggil disiplin ilmu sejarah. Biasanya metodologi ataupun manhaj sejarah ni, dia cerita sejarah dalam bentuk kronologi. Maksudnya dia ada peringkat-peringkat dia. Kalau permulaan tu apa, tahun seterusnya tu apa, tahun seterusnya tu apa. Sama ada melibatkan kerajaan ke, raja-raja ke, pemimpin ke, ketamadunan ke, peradaban manusia. Biasa sejarah ni dia ikut kronologi. Tetapi kisah-kisah yang Allah rakam dalam Quran ni, dia tak ikut kronologi. Maksudnya kadang-kadang cerita hak sebelum duduk belakang, cerita hak terkemudian ada Allah cerita di depan. Sebab Al-Quran bukan kitab sejarah, Al-Quran bukan buku sejarah. Tetapi sebahagian sejarah diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa tidak memakai metodologi dan kronologi tadi? Kerana Al-Quran ni dia bawa cerita dan pengkisahan untuk dapatkan pengajaran, untuk dapatkan ibrah, untuk dapatkan manfaat daripada kisah. Dia bukan nak detailkan satu-satu sejarah, tapi di sebalik sejarah tu apa faedah untuk kita, apa manfaat untuk kita. Jadi dia duduk dalam keadaan berterabur dan bersimpang siur. Okey. Kalau nak kira, kalau nak ikut kronologi, patut Al-Quran cerita sejarah Nabi mana dulu? Kalau ikut betul. Patut Nabi Adam dululah. Tapi tak ada pun Nabi Adam. Dia cerita Nabi apa? Cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Lepas tu ayat 30 tu baru mari kisah Adam. Ha, kalau nak kira betul, ikut step by step. Tidak. Tapi ada pengajaran yang perlu kita ambil. Baik, Nabi Allah Adam yang pertama disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Nama Nabi Adam tu disebut 25 kali. Kemudian mari Nabi yang kedua, Nabi Allah Idris alaihi salam, disebut cuma sebanyak 2 kali. Kemudian mari Nabi Nuh alaihi salam, disebut 43 kali dalam Quran. Kemudian mari kisah Nabi Hud, cuma disebut 7 kali dalam Quran. Mari kisah Nabi Allah Saleh, cuma disebut 10 kali dalam Quran. Kemudian marilah permulaan kita nak start, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang disebut 69 kali dalam Quran. Kalau anak saudara dia Nabi Allah Lut disebut 27 kali dalam Quran. Sekarang kita nak tune, kita nak pi kepada Nabi yang disebutkan Allah 69 kali, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam sejarah berkahwin dengan isteri yang pertama yang namanya Sarah. Kemudian selepas baginda masuk ke dalam wilayah Mesir, masuk dalam wilayah Mesir, terjadi satu peristiwa yang mana raja yang memerintah Mesir, pemimpin yang memerintah Mesir waktu itu, tertarik dengan isterinya Sarah. Kemudian dirampasnya daripada Nabi Ibrahim. Akhirnya dia nak buat perkara yang tak elok kepada Sarah, tetapi ditahan dan ditegah oleh Allah. Ringkas cerita, dia mengembalikan semula Sarah kepada Ibrahim. Bukan setakat kembalikan Sarah, tapi dia menghadiahkan seorang budak wanita yang lain yang dalam sejarah dikenali sebagai Hajar. Jadi Sarah ni, dia suruh Nabi Ibrahim mengambil Hajar sebagai pasangan hidup, sebagai isteri, sebab diri dia sendiri ni ada masalah mandul. Hajar tu mandul. Jadi hasil perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar, maka Allah mengurniakan seorang zuriat, anak lelaki yang diberi nama Ismail. Ismail disebutkan Allah dalam Quran 12 kali. 12 kali nama Nabi Ismail. Duduk beberapa belas tahun kemudian, Allah mengurniakan kepada Sarah seorang anak, iaitu siapa? Anak Ishak. Baik. Ada kisah yang menarik yang Quran cerita sebelum diberikan Ishak. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim telah didatangi para malaikat Allah, yang mana mereka menyamarkan, mengubah diri mereka menjadi manusia.
Jadi bila dia pergi kepada penempatan ataupun perkhemahan Ibrahim, Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang amat-amat memuliakan tetamu. Mari saja tetamu, tengok tetamu datang, dia buat apa? Dia pergi sembelih seekor anak lembu. Tu hak tak kenal tu. Kalau hak kenal tak tahulah. Kita hak kenal pun kopi O dengan biskut mayat habis. Tu hak kenal. Ni hak tak kenal pun pergi sembelih anak lembu nak jamu dekat tetamu yang datang. Tapi yang jadi masalahnya tetamu yang datang tu langsung tak sentuh makanan ataupun juadah yang disediakan Nabi Ibrahim, menyebabkan Nabi Ibrahim takut. Pasal apa ni? Tetamu aku ni tak sentuh langsung makanan, tak jamah langsung makanan. Barulah mereka menceritakan bahawa mereka tu adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka datang ni dengan dua tujuan. Pertama ialah mereka datang nak bawa berita yang mengembirakan, iaitu Allah akan mengurniakan kepada kamu wahai Ibrahim dengan seorang zuriat. Jadi waktu malaikat bagi tahu Nabi Ibrahim tu, Sarah duduk belakang tabir dengar. Dengar, bila dengar tu apa yang terjadi? Dia tertawa kecil. Macam kita lah, kalau pergi klinik, pergi hospital, doktor sahkan isteri kita ni mandul. Tiba-tiba mari orang hak tak kenal, ai Allah nak bagi anak kat hang tu. Jadi bini hak dengar, hak doktor kata dia mandul apa tak boleh anak. Jadi macam nak tertawa, tergelak. Bila masa nak boleh anak. Umur pun dah lanjut masa tu, mandul lagi. Ha, sebab tu Ishak dalam bahasa Ibrani bermaksud apa? Ketawa. Ha, sebab perbuatan Sarah yang tertawa selepas mendengar berita yang mengembirakan tu. Berita yang mendukacitakan satu lagi. Selepas ni kami akan pergi ke Sodom dan Gomorah, negeri tempat dakwah anak saudara kamu Nabi Lut. Kami akan membinasakan dan menghancurkan kaumnya Lut. Ha, nak pergi balik bumi itulah peristiwa balik bumi. Okey, dapat dengan Sarah ialah Ishak. Baik. Ishak anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ishak disebutkan 17 kali dalam Quran. Ishak berkahwin dengan Rifqah. Isteri kepada Ishak adalah Rifqah. Ini mengikut Taurat. Rifqah ni kearaban. Kalau bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Agak-agak lah. Kalau nak tukar ke bahasa Inggeris, Rifqah ni apa? Rachel. Hebat tu boleh sebut Rachel tu. Bila abang ni sebut Rachel, saya teringat satu benda yang lawak dan melucukan. Tak apalah, teringat. Dulu waktu pergi klinik, nak sambil tunggu nama ni, ada seorang misi tu, tak tahulah dia memang tak tahu, tak tahulah kot. Dia duk panggil kawan ni. Kawan ni nama yang macam abang sebut, nama dia Rachel. Misi pun duk panggil. Rakil 14 kali tak ada siapa main. Lepas tu marilah tuan dia. Rachel ke? Oh, baca Rachel ke? Dia duk baca Rakil. Sebab ejaan macam mana? R-A-C-H-E-L. Dia duk baca Rakil. Rachel. Tapi Rifqah kalau bahasa Inggeris, dia jadi Rebecca. Pernah dengar? Rebecca. Baik. Ishak berkahwin dengan Rifqah, dikurniakan oleh Allah sepasang anak kembar. Ingat, Ishak dengan isteri dia tadi melahirkan anak kembar. Yang sulung, abang, diberi nama Aish ataupun disebut dalam Taurat Aisu, E-I-S-U, Aisu. Manakala adiknya juga adalah lelaki. Adik Aisu itulah Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi Nabi Ya'qub tu kembar dengan abang dia yang nama Aish. Baik. Ya'qub pula disebutkan di dalam Al-Quran, beza satu dengan bapak dia. Ishak 17 kali, Nabi Ya'qub disebut 18 kali dalam Al-Quran. Okey. Ni kita nak start Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ini di kemudian hari
sebab dia jadi macam kita kata apa? Bergaduh-bergaduh ni kita nak panggil apa? Ada macam pergaduhan dalam keluarga. Sebab Rahil ni Rifqah ni dia nak hak kesulungan, dia nak hak kenabian tu pindah dekat anak dia yang nama Yaqub. Sepatut dapat kat siapa? Patut dapat kat abang sulung nama Aish. Kat abang sulung nama Aish. Kalau kita baca dalam Taurat, kalau saya boleh cerita, tapi Taurat Israiliyat lah. Sebelum ni Aish ni dia nak dapatkan doa keberkahan dan hak kesulungan dia sebagai seorang nabi. Selepas Nabi Ishaq ni, dia pernah minta dengan Nabi Ishaq. Jadi satu hari pada waktu tu Nabi Ishaq ni dah berumur lanjut, berusia tua, mata dia ni dah kabur, tak cam dah siapa hak bercakap depan dia. Jadi dia kata dekat anak dia Aish ni, hari ni bapak nak makan apa jenis, kena dia pi masuk gurun Sahara, masuk hutan cari binatang, rusa ke kijang lebih kurang macam tu. Jadi bila balik kamu masak mengikut masakan kegemaran bapak. Jadi lepas bapak makan, lepas tu bapak akan berikan hak tersebut pada kamu. Jadi mak ni, isteri dia Rifqah dengar. Dan bila Aish ni keluar cari binatang tadi, maka dia panggil Nabi Yaqub, dia pakaikan pakaian Aish pada Nabi Yaqub. Sebab apa? Nabi Ishaq tu dia tak nampak dah. Dia pakaikan pakaian Aish pada Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi dia minta Nabi Yaqub ni menyamar jadi Aish, minta lebih awal sementara abang dia tak balik lagi. Jadi kawan ni Nabi Yaqub pilah minta hak kesulungan dan hak kenabian tu dengan siapa? Dengan bapak dia Nabi Ishaq. Jadi bila minta tu pelik. Sentuh pada pakaian, pakaian ni milik Aish, tapi suara-suara siapa? Suara-suara Ishaq. Akhirnya diberikan hak kesulungan dan hak kenabian, didoakan oleh Nabi Ishaq kepada Nabi Yaqub. Kemudian baliklah kawan tu. Masak ikut bapak nak, kemudian pi tiba-tiba bukan tadi kamu ke? Bukan. Marahlah abang ni sebab adik dia Yaqub dah sailang dia. Jadi mak dia bimbang, takut adik dia ni buat abang dia ni buat apa-apa yang kita kata tak seronok lah, maksudnya bunuh ke pukul ke apa. Jadi dia minta Yaqub ni kembali kepada tempat nenek moyang dia yang lama, di mana bumi Nabi Ibrahim, balik ke Faddam Aram, jauhkan diri daripada Aish. Aish pula bawa diri. Ada riwayat yang menyebut dia digelar sebagai Abu Rum, bapa kepada segala keturunan Rum, sebab dia berhijrah ke arah sana. Duduk tak lama, duduk di tempat bapak saudara dia Laban. Laban ni siapa? Adik-beradik mak dia Rifqah. Jadi duduk di sana, dia berkahwin dengan anak pakcik dia itulah Laban. Perkahwinan yang pertama Nabi Yaqub dengan kakak yang sulung, nama dia Laya ataupun disebut Liah, L-E-A-S. Kemudian dia berkahwin dengan adik kepada Laya, Rahil. Syariat terdahulu membenarkan perkahwinan adik-beradik serentak. Jangan buat hal, jangan duk bawa syariat tu mai kita. Semalam baru ustaz cerita. Baik, kita menyambung kembali perbahasan kita berkaitan Nabi Allah Yaqub dan isteri-isteri baginda. Sekarang ni 8:35. Sejam lagi boleh? Boleh. Takut nak solat isyak dah. Baik. Isteri yang kedua namanya Rahil. Jadi isteri pertama Layyah dengan Rahil tu adik-beradik. Jadi selepas Nabi Allah Yaqub dah diberi keizinan untuk kembali semula ke Palestin, maka dalam perjalanan tu, sebelum dia kembali tu, bapak mertua kepada Nabi Allah Yaqub tu bagi dua orang wanita. Sebenarnya satu tu kita kata bibi lah, sebagai pengasuh isteri pertama, dan seorang lagi bibi dan pengasuh kepada isteri yang kedua. Jadi nama Zalfah dan Balhah. Jadi keempat-empat ni menjadi isteri Nabi Allah Yaqub alaihi salam.
Jadi kita ada Layyah, kita ada Rahil, kita ada Zalfah, kita ada Balhah. Empat orang isteri. Jadi dari mana munculnya Bani Israel? Israel itu Nabi Ya'qub. Jadi Bani Israel bermaksud anak-anak Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi Bani Israel itu dalam Quran merujuk kepada anak-anak Ya'qub. Jadi ada berapa orang? Dua. 12 orang. Baik. Isteri yang pertama Layyah melahirkan 6 orang anak. Pertama disebut Raubin. Yang kedua Syam'un ataupun Simeon. Yang ketiga Levi. Yang keempat Yahuza. Yang kelima Izakar ataupun disebut Yashakir. Yang keenam Zebulun. Jadi ada Raubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Yashakir, Zabulun. Manakala isteri yang kedua, Rahil. Ini adalah ibu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf tu anak Nabi Ya'qub dan adik dia Bunyamin. Tetapi umur Rahil ni tak panjang. Dikatakan meninggal selepas beberapa ketika melahirkan Bunyamin, Rahil meninggal. Jadi 6 pertama dengan Rahil dapat 2. Jadi berapa? Dah ada 8 orang. Isteri yang ketiga Zalfah juga melahirkan 2 orang. Jad dan Ashir. Atau disebut Gad dan Ashir. 8 campur 2, 10. Dan isteri terakhir keempat Balhah dan tu dan lah nama dia Dan, D-A-N-N. Lepas tu Dan hak saya nak sebut Dan, Naftali. Jadi 10 campur 2, 12. Jadi lengkaplah Raubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. Tak ada anak perempuan, ada riwayat menyebutkan hak isteri pertama tu 6 orang lelaki, ada seorang anak perempuan yang bernama Dinah. Dinah, satu-satunya anak perempuan Nabi Allah Ya'qub. Tapi kita nak fokus kepada Bani Israel yang 12. Jadi itulah 12 yang dimaksudkan Bani Israel, anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam. Cuma bila kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah sebagai contoh. Dalam surah Al-Ma'idah. Walaqad ayat 12. Walaqad akhazallahu misaqa bani Israel wa ba'athna minhumusna asyara naqiba. Sesungguhnya Allah telah melakukan perjanjian dengan Bani Israel dan telah mengangkat 12 orang daripada kalangan mereka sebagai nakib. Pernah dengar perkataan nakib? Dulu popular dengan usrah kan. Usrah tu dia ada seorang kepala, ada seorang ketua, kita sebut dengan nakib. Dalam ayat ni dia bukan merujuk kepada zaman Ya'qub. Dalam ayat ni dia bukan merujuk kepada zaman Yusuf. Tapi dalam ayat ni dia merujuk kepada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ringkas cerita, selepas Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, peristiwa pembelahan Laut Merah, peristiwa mereka menyeberang, peristiwa Fir'aun dan bala tentera dihanyutkan, dilemaskan oleh Allah. Bila mereka berada di semenanjung Sinai itu, mereka melakukan perjalanan. Saya tak mau sebut peristiwa-peristiwa tu, biar dulu. Sampailah tahap terakhir, mereka berada di sempadan nak masuk kepada bumi yang dijanjikan. Bumi yang dijanjikan. Bumi mana yang Allah janjikan kepada mereka? Bumi Palestin. Masa tu bumi Kanaan. Tetapi di dalam bumi tersebut ada penduduk dia dah. Walaupun nak bagi dekat Bani Israel, ada penduduk dia. Jadi nak bagi boleh kamu masuk, nak bagi boleh kamu duduk, kamu kena bertempur, kamu kena berperang dengan orang hak duk sedia ada tu. Mereka terdiri daripada orang-orang Amalek.
dan beberapa bangsa yang lain yang disifatkan sebagai bangsa yang besar-besar, bangsa yang gagah-gagah, bangsa yang hebat-hebat. Jadi kena berperang. Dan sifat Bani Israel ni apa? Berani ke penakut? Penakut, pengecut nak suruh perang pula dah. Padahal apa? Padahal Allah dah jamin bila mereka berperang, kemenangan di pihak mereka. Kita nak berperang hari ini, memanglah kita kata kita berperang nak menegakkan agama. Kita berperang niat nak mati syahid. Tapi walaupun kita berperang, tak ada jaminan daripada Allah. Maksudnya kalau niat kita ikhlas, kita dapat mati syahid tu. Maksud saya tak ada jaminan Allah bila kita berperang tu, menang atau kalah tu tak ada jaminan. Ni aku nak masuk perang ni, arahan daripada kerajaan, bila aku berperang ni, mungkin menang, mungkin kalah. Kalau mati tu, mati syahid tu lain. Jadi hak ni dah ada awal-awal, garanti daripada Tuhan, kalau kamu berperang, kamu dapat kemenangan. Mestilah seronok, mestilah gembira, sebab Allah dah jamin, perang ni menang di pihak kamu. Tapi sebab baculnya mereka, penakutnya mereka pun bersebab. Sebelum tu, dah diutuskan. Sebab mereka ada 12. Mengikut Israiliyat, mereka ni ada 12. Jadi Nabi Musa telah melantik daripada 12 orang ni sebagai spy. Sebelum nak perang tu, masuk dulu. Masuk tu tujuan apa? Biasalah peperangan kan. Kita nak cek bentuk muka bumi lagu mana, tanah landai, tanah bukit lagu mana, ada sungai, ada sumber air lagu mana, kekuatan musuh lagu mana, persenjataan dan logistik musuh macam mana, bandar mereka lagu mana, kota mereka lagu mana, kubu mereka lagu mana. Tu biasa strategi peperangan. Tapi bila 12 orang ni berjaya keluar semula, hanya 2 orang saja yang bagi komen bersudut positif. Hak 10 lagi bernegatif. Benda sama dia cerita tu. Maksudnya masuk, sini ada sungai ke sini ada apa, tu semua sama. Tapi selepas komen tu, hak bersemangatnya 2 orang. Walau macam ni pun kita kena perang, sebab Allah dah jamin macam ni, depa besar. Tapi hak 10 ni, Allah, banding tubuh kita dengan tubuh dia, ai jauh, leper kita. Dia bagi ayat-ayat negatif. Kalau kena penampak dia, ni saya ayat saya sendiri, saya nak nak suruh mudah faham. Kena penampak depa, ai habis kita. Dia buat ayat-ayat yang kita kata nampak down kan. Jadi menyebabkan hak lain tu takut nak berperang. Sebab tu keluar kalimah-kalimah bacul, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali pergi berperang, kami tunggu sini. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami pun cabut. Bacul lah. Kalau nak suruh Nabi Musa saja okey lagi, ajak Tuhan kamu sekali. Melampar-lampar. Jadi mereka tak berani nak masuk. Sebab tak berani tu akhirnya jadi apa? Sebab ketidakberanian mereka masuk, maka Allah telah menyesatkan mereka. Bukan maksud menyesat dari sudut akidah yang sesat tu. Depa jadi sesat di banjaran ataupun sahra teh, padang pasir teh selama 40 tahun. Sebab keengganan masuk nak berperang tadi. Sedangkan kewajipan jihad pada mereka telah berlangsung lah tu. Tapi sebab tak berani, sebab tak mau, duk main sesat saja dalam tu. Pikoknu tak kena, pikokni tak kena selama 40 tahun. Tapi disebutkan 12 orang nakib. Ada pula nama-nama dia ni. Suku tu kita belajar tadi nama hak asas. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir contoh berkaitan ayat ni, dia bawa cerita tu. Riwayat pertama Ibnu Ishaq, tapi Ibnu Ishaq ni periwayatan dia agak kontroversi. Sebab banyak ulama-ulama kurang suka, kurang berkenan dengan riwayat Ibnu Ishaq ni. Walaupun riwayat dia banyak dalam tafsir-tafsir. Antaranya ada yang kata dia ni ke arah tasyayyu'. Tahu tasyayyu'? Istilah tasyayyuk ni muyul, cenderung ke arah syiah. Tasyayyuk ni ke arah syiah. Tapi nak kata dia secara tepat, hang syiah tak berani. Macam kita kata, kita tengok satu orang, kita nak tuduh dia syiah tu, tak berani.
tapi amal dia, percakapan dia tu, oi asyik Saidina Ali je sebut contoh. Jadi bila dia lagu tu, kita disebut tasyayuk, muyul ke arah tu. Tapi nak kata tepat dia ni Syiah, tak. Itu kita sebut tasyayuk. Imam Ibnu Katsir kata, Ibnu Ishaq riwayatkan benda tu. Ada 12 orang nama-nama daripada siapa? Nama-nama daripada ketua ataupun nakib tadi. Tapi dia buat ulasan. Mengikut pandangan aku, aku di sini bukan saya, Ibnu Katsir itulah. Ibnu Katsir kata, apabila aku revision, membaca bahagian yang keempat daripada kitab Taurat, maka aku dapati nama-nama nakib tersebut amat berbeza dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sebelum ni. Riwayat Ibnu Ishaq tu dah menamakan 12 tu. Tapi bila dia baca bahagian keempat kitab Taurat, tak sama nama yang Ibnu Ishaq bawa dengan nama yang Ibnu Katsir bawa. Ibnu Katsir pun sebutlah. Ada 12 nama tu. Tuan-tuan boleh buka lah tengok. Antaranya saya sebut sedikit. Kalau keturunan ataupun suku Raubin tu nama dia, apa dia? Al-Yasur bin Sadun, contoh nama nakib. Kalau keluarga yang kedua, keluarga Sam'un, nama dia Syamuel bin Sur Syaki. Keluarga ketiga Lewi, tak ada nakib. Keempat Yahuza, Al-Hashun bin Amyazab, contoh. Kemudian bangsa apa lagi? Seterusnya tadi, Izakar, ada nama Sul bin Sa'un. Zebulun, ada nama Al-Hab bin Halub, Al-Yab bin Halub. Kemudian mari keluarga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia pecah dua. Sebab anak Nabi Yusuf ni ada dua. Satu Yufraim, satu Manasseh. Yufraim ada Manshah bin Amanhur. Kalau keluarga anak yang kedua, dia melahirkan, nama apa dah? Keluarga Manshah ni. Hamlayel. Hamlayel bin Yarsun. Tu beberapa nama lah, panjang lagi. Ada nama Nahalil bin Ajron. Ada nama Al-Ajza' bin Amyanan. Ada nama Abu Sa'if Ad-Damyail. Macam-macam nama lah. Tapi tuan-tuan boleh rujuk di situ. Boleh tengok. Itu merujuk 12 nakib hak zaman Nabi Musa berbeza dengan suku-suku hak 12 tadi. Maksud berbeza tu mereka keturunan sama tapi zaman berbeza dan merujuk kepada nama-nama yang lain. Jadi bila sebut 12 ni, kita pun teringat dengan sejarah Islam kita, sirah kita. Ingat tak bila berlaku perjanjian Aqabah antara Rasulullah dengan penduduk Madinah yang pi buat haji? Ada Aqabah 1, ada Aqabah 2. Ada berapa orang yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah? 12 orang. 3 daripada suku Aus, 9 daripada suku Khazraj. Juga angka 12. Siapa dia Aus? Sahabat Aus, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rif'ah bin Abdul Munzir, ada kata diganti dengan Abul Haisan bin Toihan. 9 orang Khazraj, Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafiq bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amru dan Al-Munzir bin Umar. Ni 9 orang campur dengan Aus 3 orang, 12 juga. Baik, kembali kepada Bani Israel tadi. Jadi anak Nabi Allah Yaqub melahirkan Nabi pula, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan dalam Quran Allah letak nama khusus satu surah atas nama Yusuf. Anak Nabi Allah Yaqub salah seorang suku Bani Israel. Jadi di sinilah zaman Nabi Yusuf ni lah berlaku perpindahan hak asal daripada bumi Kanaan di Palestin ke bumi Mesir secara beramai-ramai. Kisah Nabi Yusuf ni unik. Nabi Yusuf ni waktu umur 17 tahun. Kalau dalam Quran surah Yusuf ayat 4, dia bermimpi kan? Iz qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan ingatlah peristiwa
ketika mana Yusuf mengadu berkata-kata kepada bapaknya, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan semua ni sujud pada aku. Ni Quran sebut. Dan bila diceritakan kepada Nabi Yaakob, Nabi Yaakob berpesan kepada anak dia Nabi Yusuf, jangan sesekali kamu menceritakan mimpi kamu kepada abang-abang kamu. Tu versi kita Al-Quran. Tapi berbeza dengan Taurat. Kalau ikut Taurat ataupun ikut sejarah mereka, ada satu lagi mimpi yang lebih awal. Nabi Yusuf bermimpi macam mana? Nabi Yusuf bermimpi dia sedang mengikat jerami. Dia sedang mengikat jerami bersama dengan adik-beradik hak lain. Tiba-tiba, selepas dia ikat dan dia letak jerami itu, jerami Nabi Allah Yusuf bangun, tertegak dengan sendiri. Jerami itu bangun, tegak. Kemudian hak abang-abang dia ikat juga bangun dan tegak dalam keadaan mengelilingi jerami Nabi Yusuf duduk tengah. Maksudnya hak dia duduk tengah, sebelah jerami lain tu duduk keliling. Dan apa yang berlaku selepas tu, semua jerami ni seolah-olah tunduk sujud pada jerami hak Nabi Yusuf ikat di tengah-tengah. Jadi Nabi Yusuf cerita mimpi dia kepada abang dia. Oh, lagilah abang dia nak marah. Lagilah abang dia dendam kat dia bila mimpi dia lagu tu. Sebelum mimpi tu, yang awal mereka nak marah sebab Nabi Allah Yaakob bagi jubah dia pada Nabi Yusuf. Dia ada satu jubah yang istimewa, jubah yang special Nabi Allah Yaakob bagi pada Nabi Yusuf. Patutnya bagi kepada abang-abang hak lebih tua, ha, tapi mereka rasa tak seronok. Lepas tu mimpi pula lagu tu, hak mereka pula tunduk dekat jerami dia, lagi nak marah. Kemudian baru mimpi hak sama macam Quran cerita. Tengok ada 11 bintang, 11 planet, matahari dan bulan sujud. Tetapi versi Taurat, Nabi Yusuf cerita dekat bapak dia Nabi Yaakob, Nabi Yaakob selar balik Nabi Yusuf. Maksudnya marah balik dekat Nabi Yusuf. Kemudian hak Quran jangan cerita kan. Tapi hak Taurat dia cerita dah kat adik-beradik dia hak lain. Lagilah nak marah. Nah, kemudian timbul pula versi nama bintang tu pula. Dalam tafsir disebut dengan penisbahan nama Nabi. Saya tak syok, saya tak seronok. Sebab ramai ulama' kata hadis ni bersifat da'if. Ada yang nisbahkan ni hadis Nabi sebut nama-nama tu. Tapi ulama' kata da'if. Tapi kita sebutlah sebab versi. Not absolute. Eh? Bukan untuk jadi pegangan. Jadi sebelas. Sebelah apa? Sebelah planet tu disebut nama-nama. Pertama Khortan. Yang kedua Tariq. Yang ketiga Zayyal. Yang keempat Zulkanafat. Yang kelima Qabis. Yang keenam Wasab. Bukan Wasab, telefon. Wasab. Waw, baris atas, Sa. Lepas huruf Ta tu, Sa, Alif, ada Saddah. Ba, Wasab. Ha, lepas Wasab, yang ketujuh Amudan. Yang ke-8 Failak, yang ke-9 Musabbih, yang ke-10 Ad-Daruh, yang ke-11 Zulfarak. Dan untuk matahari diberi nama Dhiya, dan untuk bulan Nur. Cuma versi saja saya sebut, bukan untuk jadikan pegangan. Dalam tafsir ada disebut, tengok Ibnu Katsir daripada Ibnu Jarir, mungkin dia ambil daripada tafsir At-Tabari. Okey, selepas mimpi tersebut, maka berlakulah kisah. Kalau dalam tafsir Quran, abang-abang dia ni minta dengan bapak nak bawa apa? Nak bawa adik pi main-main lah kononnya. Jadi bawa adik pi main-main. Lepas tu apa yang terjadi? Mereka ambil Nabi Yusuf, letak dalam telaga. Kemudian ambil baju Nabi Yusuf tu, letakkan darah. Ada riwayat sebut darah serigala. Dan tafsir Israiliyat sebut sampai tahap Nabi Yaakob ni pi tempat mereka bermain tu, seru, panggil semua serigala dan keturunan dia ada, betul ke ada di antara kamu yang telah makan anakku? Sekok serigala pun tak mengaku. Depo serigala pun kena fitnah. Tapi itu Israiliyat lah nak abaknya. Kalau sebenarnya benda-benda macam ni kita nampak, oi pelik, ada ke cerita macam ni? Bukan kata tak ada, tuan-tuan tu baca ke tak tafsir ada tu? Bukan saya nak membenarkan kisah tu, saya nak apa? Riwayat-riwayat macam ni cukup banyak.
cukup banyak. Kita cerita atas dasar apa? Kejujuran dalam menukil. Benda tu ada tapi kita tak jadikan dia muktamad dan absolut, bukan nak jadikan pengajaran. Sampai tahap tu. Jadi yakinlah dia bahawa abang-abang dia ni telah membohongi Nabi Nabi Yakub. Yang adik dia ni tak tahu pergi ke mana. Tak tahu pergi ke mana. Sebab yang paling penting dalam tafsir menyebutkan baju tu tak terkoyak. Dia cuma lumur darah saja. Dia ambil darah lumur balik baju yang elok. Jadi di situlah Nabi Yakub dapat detect, dapat trace. Nampak tak logik. Seolah-olah terlampau cerdiknya serigala tu sebelum nak makan, tanggal baju dulu. Tanggal baju, sebab tu baju tu elok, makanlah Nabi Yusuf. Bila makan, ambil balik. Kenyang hari ni. Dan ni saya sendiri. Seolah nampak sangat. Nampak tak masuk akal sangat. Patutnya dah kena serigala terkoyak lah, apalah semua sekali. Akhirnya letak dalam apa? Letak dalam telaga. Kalau versi Taurat dia berbeza. Versi Taurat dan sejarah ni, asalnya abang mereka sedang mengembala. Nabi Yakub suruh anak dia Nabi Yusuf pergi cari abang dia. Mereka mengembala di satu tempat nama Sekhem. Sekhem nama tempat tu. Kalau ikut Taurat, kemudian berjumpa dengan abang dia bukan di Sekhem. Satu tempat nama Dotan. Di situlah abang dia ni cuba nak bunuh. Tapi dihalang oleh abang yang sulung nama Raubin. Kata tak boleh, kita macam mana pun tetap adik-beradik kita. Tak sampai tahap nak bunuh dia. Sebab tu mereka letak dalam dalam telaga. Bila letak dalam telaga, mereka tak tinggal. Mereka bersembunyi di sekitar telaga. Nak tunggu, tengok apa yang jadi. Batu dalam tafsir disebut, tempat batu dalam telaga tu disebut Batu Rogufah. Nama batu tu Rogufah. Dia ada air sekitar dia tapi batu tu dia timbul sikit. Jadi Nabi sudah atas batu tu lah. Bila sampai, ni ikut riwayat mereka ni, sampai rombongan, caravan Ismailiyah nak menuju ke Gilead. Jadi bila mereka hulurkan timba tu, Nabi Yusuf bergantung kat timba tu, tengok ada budak. Bila dapat Nabi Yusuf tu, barulah adik-beradik yang bersembunyi ni keluar. Keluar nak buat cerita. Nak buat cerita apa? Duk kat sini rupanya. Sebenarnya orang ni adalah hamba kami. Dia dakwa Nabi Yusuf tu hamba dia. Sebenarnya dia nak jual, nak ambil duit daripada geng tu. Hamba kamu, ni kami duk cari 2-3 hari dah. Rupanya dia duk dalam telaga ni. Tapi kalau kamu nak beli, kami sangguplah jual. Tu poin dia. Lalu dijual lah dengan harga 20 sekel. 20 sekel tu tahulah RM kita berapa hari ni. Sekel tu dalam bentuk duit perak. Jadi bila berlaku jual beli, maka Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Bila ni Mesir, dijual pula kepada siapa? Potifar. Bapa angkat dia tu lah. Dikaitkan dengan cerita Zulaikha tu lah. Potifar tu suami kepada Zulaikha. Konon-kononnya lah. Jadi bila tak lama, Nabi Yusuf di situ akhirnya terfitnah kan. Terfitnah, kata menggoda isteri tuan dia, maka dia dipenjarakan di penjara di raja. Duk di situ, lama kelamaan duk 2-3 hari, masuk pula 2 orang. Satu tu ketua hamba diraja dengan pembuat roti diraja. Jadi mereka duk menyembang-nyembang, akhirnya ringkas cerita sama lebih kurang macam Quran, 2 orang ni bermimpi kan? Bermimpi. Hak mula-mula mimpi lagu mana? Hak hamba diraja tu, ketua hamba diraja. Dia bermimpi, dalam mimpi dia melihat pokok anggur bertangkai 3. Beranting 3 tangkai pada. Beranting 3. Dan ranting tu asalnya berbunga indah. Lama kelamaan jadi buah yang ranum. Jadi kemudian dalam mimpi tu dia dapat lihat dia sedang pegang gelas Firaun. Jadi dia ambil anggur tu dia perah, dia ambil anggur dia perah, ambil perah nak bagi dekat Firaun. Mimpi dia lagu tu. Mimpi hak yang kedua pula, dia mimpi dia sedang memikul 3 bakul roti. Dia buat roti ni khusus untuk baki kepada tuan dia Firaun. Kemudian tengah jalan tu mari burung ambil, mari burung ambil, habis roti dia. Jadi dua ni tanyalah tafsir mimpi, apa maksud dia? Dia kata bermula pada hari ini 3 hari akan datang, maka kamu akan berada di posisi kamu yang asal.
kamu akan jadi pelayan ketua hamba bagi Fir'aun. Kamu akan dibebaskan 3 hari daripada tarikh ni. Ha, saya pula lagu mana? Kamu pula akan dihukum. Ha, yang kedua tadi, akan dihukum. Dengan cara apa? Kamu akan digantung pada pokok. Dan selepas kamu digantung, kamu mati, mari burung-burung makan daging-daging mayat atau bangkai kamu tu. 3 hari lepas tu jadi sungguh. Sebenarnya apa yang berlaku 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun, birthday pemerintah Mesir pada ketika tu. Jadi dibebaskan kembali. Nabi Yusuf pesan dah, pada masa ni kamu ceritalah pasal aku. Aku ni sebenarnya orang daripada sekian, dibawa sekian-sekian, tapi aku ni difitnah, aku tak buat kesalahan tu. Kamu tolonglah cerita bila kamu keluar nanti. Tapi kawan tu terlupa nak cerita. Ha, ni tak payah ceritalah, muka mati. Ha, mati kawan tu, kena hukum. Jadi duk tak lama, Fir'aun sendiri yang bermimpi. Tapi Fir'aun ke zaman Nabi Yusuf ni? Ada naik nama Fir'aun tak dalam surah Yusuf? Dalam surah Yusuf. Surah Yusuf 100 lebih tu, satu nama Fir'aun pun tak naik. Yang naik Al-Malik. Sebab tu zaman mana? Zaman Hyksos memerintah. Hyksos memerintah Mesir hampir 500 tahun. Sebab tu ada selang dinasti Mesir ke-17 sampai dinasti Mesir ke-18 tu dia ada lopong. Akhir dinasti 17 nak masuk awal dinasti 18 ni lopong 500 tahun. Itu zaman Hyksos. Hyksos ni ialah Semitik Barat. Orang-orang Amalek yang dulu masuk ke bumi Mesir. Mereka yang memerintah. Itulah zaman Nabi Yusuf. Jadi dia mimpi apa? Malam pertama tu dia mimpi, dia berada di tebing sungai. Kemudian selepas tu nampak 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Lembu gemuk-gemuk mari tebing sungai, duk ragut rumput, makan rumput. Kemudian muncul pula 7 ekor lembu yang kurus. Lembu yang kurus pi makan lembu hak gemuk. Ha, dalam mimpi dia, habis satu hal. Mimpi hari lain, mimpi lebih kurang yang sama, dia nampak 7 tangkai jagung. Tubuh jagung yang besar-besar. Tiba-tiba muncul jagung hak tak berapa nak elok, hak tak berapa nak elok tu, makan pula besar-besar. Jadi bila duk main lagu ni, dia rasa tak seronok. Ha, dia nak suruh orang takbir mimpi dia. Panggillah bijak pandai cendekiawan yang ada, seorang pun tak mampu, tak dapat nak takbir mimpi dia. Nah, jadi barulah kawan tu teringat hak dulu tu. Allah, aku tak teringat kepada Yusuf. Oh, dalam penjara dulu macam ni. Ha, keluarkan Nabi Yusuf, pi depan pemimpin Mesir pada masa tu, takwil. Mimpi aku. Ha, dia berkata, selepas ni 7 ekor lembu yang gemuk dengan jagung hak baik tu merujuk kepada tahun kesuburan. Maksudnya bumi Mesir ni akan subur. Maksudnya disebutkan hak jagung tu, bahagian pertanian dan tanaman akan subur, hak lembu tu penternakan binatang-binatang pun akan elok. Tapi hak dimakan kemudian tu menandakan 7 tahun selepasnya akan berlaku kemarau yang panjang. Tempoh dia pun 7 tahun. Jadi maksudnya nak buat macam mana? Hak sepanjang kita dapat labur hak 7 tahun ni, kita kena letak dalam gudang, dalam makhzan, dalam khazanah, simpan elok-elok persediaan untuk 7 tahun yang akan datang tu. Seorang ni yang dapat takwim juga. Sebab itulah Nabi Yusuf diberi apa? Diberikan pangkat dan kedudukan. Dia diberikan cop mohor diraja dan 1 rantai emas diraja. Sebab tu dalam sejarah mereka, Nabi Yusuf digelar Zifanes Panai. Itu gelaran Nabi Yusuf, Zifanes Panai. Dan kemudian dia dikahwinkan dengan seorang wanita bernama Asinah. Kalau versi kita duk main Zulaikha tak habis kan? Satu wanita bernama Asinah. Siapa Asinah ni? Asinah ni ialah anak perempuan kepada Potifera. Potifera ni adalah Pedri Agung. Bila sebut Pedri tu jangan fikir Kristian. Masa tu tak ada Kristian lagi. Pedri ni maksudnya orang agama yang ada otoriti tinggi, yang berpusat di On. Jadi menerusi perkahwinan Yusuf dengan Asinah tu, lahirlah 2 anak yang saya sebut tadi, Yufraim dan Manasseh. Nah, tu ikut versi depa lah. Kalau versi ni Nabi Yusuf, apa yang berlaku 7 tahun kemarau tu, dia bukan setakat berlaku di bumi Mesir, tapi memberi kesan kepada wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk
Kanaan ataupun Palestin. Jadi di Palestin pun terkesan dengan kebuluran. Sebab itulah anak-anak Nabi Yakub ni berhijrah ke Mesir untuk cari baranglah, makanan. Jadi minta kebenaran dengan bapak, pilah. Tapi dia kata apa? Kamu boleh pi, jangan bawa adik Yusuf. Siapa adik Yusuf? Bunyamin jangan. Takut jadi benda yang sama pula. Kamu bukan boleh percaya. Sebelum ni pun KO dah, kena tipu aku. Ini jangan bawa ni. Pi 10 orang je. Bila pi 10 orang, sampai sana Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia. Bila Nabi Yusuf kenal, Nabi Yusuf ambil dia apa? Nabi Yusuf buat trik, cakap mereka ni spy daripada kerajaan keluar Mesir, nak spy kerajaan Mesir ni. Dia berkata, tak, kami hanya mari nak dapatkan bahan makanan sebab tempat kami kubulu. Aku tak percaya kat hang. Sebab aku ni rasa macam kenal hang. Hang ni ialah anak kepada seorang lelaki tua yang mempunyai 12 anak. Dah ada cerita hak keluarga dia dah. 10 datang ke sini, seorang anak bersama dengan bapak, seorang lagi tak ada bersama kamu. Dialah tu. Jadi aku tak percaya untuk bebaskan kamu. Jadi aku bagi bebaskan kamu dengan syarat salah seorang kena duduk sini dulu, stay. Jadi siapa yang kena? Syam'un. Anak yang kedua, Syam'un kena duduk sini, letak dalam penjara di raja. Jadi sebelum balik tu, walaupun mereka dah bayar sebenarnya, Nabi Yusuf minta pekerja dia isi balik duit dalam kantung mereka sekali dengan guni gandum dan jagung. Jadi bila mereka duk bawa balik tu, jagung ada, gandum ada, tapi duit kita tak berkurang. Dah kita bayar dah, tapi duit tetap ada. Kan mereka kata kita tak bayar pula. Tak apalah, pergi balik. Maksudnya nak mari sekali lagi ni, kalau nak ambil Syam'un, kena bawa siapa? Kena bawa adik Bunyamin tu. Baru aku lepas Syam'un ni. Jadi balik. Cerita kat bapak. Seorang pula hilang. Pergi 10 balik 9. Sakit kepala mereka ni. Last kali duduk lama, makan, habis dalam bekalan hak beli tadi. Nak pi sekali lagi, cakap kat bapak, sekali ni kalau kita nak pi, nak ambil Syam'un sekali, kena bawa adik. Bila kata bawa adik tu, bapak, wai, tak harap kamu ni, tak boleh percaya ni. Tak boleh percaya kat kamu ni. Tak harap. Jadi, Yahuza kata, macam mana pun Syam'un tetap tidak akan kembali bersama kami kalau adik Bunyamin tak ikut sekali. Jadi disebabkan bapak bertegah macam tu, maka saya terlupa antara Robin dengan Syam'un, dia sanggup tinggalkan dua anak dia. Ambillah dua orang anak saya ni bersama bapak, sekiranya kami pi ni Bunyamin tak balik-balik, ikut bapak lah nak buat apa kat anak saya dua orang tu. Maksudnya nak bagi jaminan, nak bagi garanti kami ni tak menipu. Sanggup salah seorang tu tinggal anak dia, kalau kami balik tak bawa Bunyamin, ikut bapak lah nak buat apa kat cucu bapak tu. Anak saya dua orang, bapak nak hukum macam mana pun. Jadi rasa anak tu bagi jaminan, lepas lah dengan berat hati. Bila lepas dengan berat hati, dia jamulah macam-macam. Barulah lepas tu dia cerita hak sebenar dia ni siapa. Mereka takut dah, takut Yusuf balas dendam. Tak, kamu baliklah, bawa sekali baju dulu. Letak, sebab masa tu Nabi Yakub dah buta kerana asyik banyak menangis. Letak baju tu. Ni ada bau Yusuf. Yusuf masih hidup. Yusuf pesan suruh bawa bapak, suruh bawa mak, suruh bawa keluarga Bani Israel, anak buah anak Bani Israel berpindah berhijrah. Dalam Taurat disebut disediakan bumi Goshen. G-O-S-E-N. Inilah berlaku penghijrahan besar-besaran Bani Israel daripada bumi Palestin ke bumi Mesir. Duk dah di sana. Jadi bila duduk di sana, Nabi Allah Yusuf menyambut keluarga dia. Jadi dia letakkan bapak dengan mak dia di singgah sana. Mak dia, bapak dia, kemudian adik-beradik dia. Dan hari ini tergenaplah mimpi dia. Sebelah bintang, bulan bintang, kata tunduk sujud pada dia. Menyatukan keluarga dia. Okey, habis cerita Nabi Yusuf. Lepas tu Nabi Yusuf habis cerita, dia masuk cerita siapa? Nabi Yusuf Allah sebut berapa kali dalam Quran?
58 kali. Banyak? 58 kali. 200 tahun kemudian, sebab nak 9 lebih. 200 tahun kemudian selepas Nabi Yusuf, ni baru keluar Nabi Musa. Baru keluar Nabi Musa. Nabi Musa paling banyak dalam Quran, 136 kali. Tak ada siapa boleh lawan. Allah sebut Nabi Musa 136 kali. Paling banyak, melebihi Nabi Muhammad pun. Nabi Muhammad, kalimah Muhammad tu hanya disebut 25 kali je. Nama Nabi sendiri. Tak kira lah hak domir, tak domir, huwa ke, hiya ke apa tu. Itu pun merujuk pada Nabi Muhammad. Ada dalam surah As-Sa' Ahmad. Tapi hak betul-betul kalimah Muhammad disebut 25 kali. Okey, Nabi Musa, dia sezaman dengan Nabi. Abang dia Nabi apa? Nabi Musa tu adik, abang dia tu Nabi. Nabi dan Rasul juga siapa? Abang Nabi Musa siapa? Nabi Harun alaihi salam. Harun, abang Nabi Musa, Nabi Musa adik Nabi Harun. Okey, ni dua adik. Nabi Harun sikit je, 20 kali je Allah sebut. Nabi Musa ni 136 kali, istimewa. Jadi zaman Nabi Musa ni, zaman Fir'aun memerintah. Ada kata Fir'aun Ramses, ada kata Fir'aun Merneftah, ada kata Fir'aun Akhnaten, ada kata hujung zaman Hyksos, wallahu'alam, biarlah itu. Jadi Fir'aun zaman Nabi Musa ni, dia pernah bermimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi ada bola api yang besar muncul daripada Jerusalem, Baitul Maqdis. Bola api ni meluncur masuk dalam negeri dia Mesir. Bila bola api ni masuk dalam negeri Mesir, rumah Bani Israel hadduk di Mesir tu hanya dia melewati rumah tersebut. Tak masuk. Tapi rumah penduduk Mesir semua masuk. Apa ni? Lebih kurang nak jadi balik hak mimpi tu. Bila tanya nujum dia, ahli tafsir dia kata satu masa akan lahir daripada Bani Israel seorang bayi yang akan meruntuhkan, menjatuhkan kerajaan tuanku. Seorang bayi yang lahir akan menjatuhkan dan meruntuhkan kerajaan tuanku. Oh, sakit kepala Fir'aun. Tapi kita kena tengok Fir'aun sebelum tu dia mengaku dia tu apa? Dia mengaku Tuhan. Patut tak payahlah Tuhan pening-pening. Tak payahlah telan penadol dah hang Tuhan. Ni mimpi tu sikit orang cerita ada kerajaan jatuh. Sakit kepala Fir'aun pun. Tuhan ku mana? Pengakuan, claiming saja kan. Bukan Tuhan pun. Baik. Selepas pada tu, kenapa Nabi Harun dengan Nabi Musa berbeza? Zaman Nabi Harun, kenapa tidak berlaku pembunuhan beramai-ramai bayi Bani Israel? Zaman Nabi Musa tu berlaku pembunuhan Bani Israel. Sebab melalui mimpi tersebut, sebelum tu mereka dah bunuh ramai bayi Bani Israel. Akhirnya, mereka berkumpul, bincang balik. Apa nak jadi ni? Maksudnya mereka fikir macam ni. Selama ni yang jadi kuli, yang jadi buruh, yang jadi pekerja dalam negara kita, negeri kita ni Bani Israel. Kalaulah yang sekarang umur 50, umur 60 lah ni hadap bekerja. Satu masa mereka akan umur berapa? 70, 80. Maksudnya makin tua, makin tak larat, makin tak mampu. Generasi hak baru nak hidup, hak baru nak naik, nak ganti hak lama, beranak bunuh, beranak bunuh, beranak bunuh. Saat lagi nanti siapa nak? Hak duk ada dah makin tua. Lepas tu hak muda, hak baru nak ni, kita duk kutip bunuh. Siapa nanti nak jadi kutip? Betul juga. Bila betul tu mereka buat silang. Maksudnya tahun ni kalau tak bunuh, tahun depan bunuh. Tahun ni tak bunuh, tahun depan bunuh. Nak bagi ada. Jadi kebetulan lahirnya abangnya Nabi Harun tahun tanpa pembunuhan dan pembantaian Bani Israel. Zaman lahir Nabi Musa berlaku tu. Itulah sebab mak dia ni hanyutkan dia dalam sebuah kotak. Kotak hanyut pergi ke istana Fir'aun. Lalu ditemui oleh Dayang Asiyah. Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Ambil buat anak angkat sebab dia tak ada anak. Sebab dia tak ada anak.
panjanglah, ada banyak versi lah, sebab kata Fir'aun ni tak pernah sentuh Asiyah pun. Fir'aun ni tak pernah sentuh Asiyah, maksudnya Allah jaga Asiyah daripada disentuh oleh Fir'aun. Sebab tu tak dapat anak, bukan sebab mandul dan sebagainya. Ringkas cerita, tempat yang paling ditakuti oleh ibu Nabi Musa, mana? Tempat Fir'aun tu lah tempat yang paling takut. Tapi perancangan Allah lebih tinggi daripada itu. Allah nak Nabi Musa membesar tempat yang ibu dia paling takut tu. Membesar dalam istana Fir'aun, makan dan minum dengan makanan dan minuman Fir'aun, memakai pakaian Fir'aun, mendapat pelajaran daripada istana Fir'aun, semua tempat yang ibu dia takut. Tapi Allah letak dia membesar di situ. Ringkas cerita, berlaku kesilapfahaman. Berlaku pergaduhan bangsa Kipti, keturunan Fir'aun tu, dengan Bani Israel. Bergaduh. Jadi Nabi Musa tengok, Nabi Musa nak pergi leraikan pergaduhan tu. Jadi bila duk bergaduh tu, dia nak lebih pada siapa? Nak lebih pada bangsa dia lah, Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa tertumbuk. Sekali tumbuk, padam kawan tu. Mati. Tak sengaja lah. Bila mati, hanya kawan ni dua orang tahu. Senang, jangan bagi tahu siapa. Jangan bagi tahu sesiapa. Jadi senyap orang duk cari, tak jumpalah siapa. Esok tu dia, kawan tu buat hal lagi. Hak dia tolong semalam tu buat hal lagi. Bila buat hal lagi, dia jadi bergaduh mulut dengan Nabi Musa sampai tersebut. Eh, takkan hang nak pukul aku sampai mati macam hang pukul kau? Bila terlepas kata tu, orang lain dengar habis. Hak kali kedua esok tu, takkan hang pun nak pukul aku macam hang pukul hak semalam? Tu keluar perkataan tu, pecah. Jadi ada seorang menasihati dia supaya menuju ke Madian. Itu yang Nabi Musa pergi ke Madian. Bertemu pula dengan dua orang wanita yang masa tu tengah buat apa? Ambil air, cebok air nak bagi ternakan mereka minum. Mereka tengok duk tunggu bawah pokok. Nabi Musa tanya, pasal apa kaum wanita duk tunggu bawah pokok? Kami ni kaum yang lemah, kena tunggu geng lelaki dulu. Tapi biasanya hak geng lelaki yang awal tu air molek lagi, air jernih lagi. Tapi tinggal hak kami nanti, air hak keruh-keruh dah lah. Sebab nak tolong, Nabi Musa pun pergi. Orang lain pun buka jalan tengok kawan ni tegak lah. Tolong bagi, balik awal. Bila balik awal, bapak pula pelik. Selalu kita kata balik bukan jam macam ni, bukan time macam ni. Pasal apa balik awal? Tadi ada seorang lelaki bantu kami. Selepas dia bantu, dia ada berdoa, dia ucap macam ni. Oh, jemput lelaki tu, man. Lalu dijemput lah. Tu siapa tu? Ada kata tu Nabi Syu'aib, ada kata tu nama dia Syu'aib, tapi bukan Nabi Syu'aib, yang lain. Wallahualam lah. Jadi dikahwinkan dengan salah seorang anak Syu'aib tu, yang diberi nama Safura. Diberi nama Safura. Lepas beranak lebih kurang, kena kembali semula ke Mesir. Bila nak kembali semula ke Mesir, di pertengahan jalan, di kawasan Bukit Tursina tu, Nabi Musa tersesat jalan. Akibatnya bila dah malam, bila malam pula sesat jalan, duduk di kaki bukit. Akhirnya Nabi Musa nampak apa? Punca api, macam ada nyalaan api atas bukit. Jadi dia kata, tunggu di sinilah kat isteri dia. Abang pergi cari api tu. Kalau punca tu ada, nanti bila boleh bawa balik, kita boleh nyalakan api tu. Sekurang-kurangnya dapat bagi pencerahan pada kita dan dapat menghilangkan rasa sejuk. Nanti tunggu sini. Jadi Nabi Musa pun pilah ikut punca api tu. Tapi apa yang berlaku? Dalam tafsir menyebut macam mana? Api tu bila ikut, dia lagi jauh. Macam dia bergerak. Tapi bila kita corner balik, dia ikut kita pula. Pusing balik, dia pergi balik pula. Kalau kita seorang-seorang lagu tu atas bukit, nak kata apa? Ikut dia, dia pergi. Ikut dia, dia pergi. Kita patah balik, dia ikut kita. Ni setan ni. Ni hantu lah kita ni. Iblis ke apa? Jadi api itulah akhirnya sampai di satu lembah yang disebut Muqaddasitua. Lembah suci yang bernama Tua. Di sinilah Allah berbicara dengan Nabi Musa buat pertama kali. Ikhlak nak laik, tanggalkan kedua selipar kamu. Sekarang kamu berada di lembah suci. Lepas tu Allah tanya, apa yang berada di tangan kanan kamu?
ini tongkat aku. Tongkat aku ni aku guna untuk menampung aku berjalan. Aku guna untuk bedai daun-daun. Bila daun tu luguh, haiwan ternakan makan. Dan aku gunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ha, tu. Tu ada akademik Islam yang guna ilmu psikologi berkaitan dengan peristiwa tu. Psikologi lagu mana? Yang Allah tanya pada Nabi Musa, apa yang berada di tangan kanan kamu? Apa benda di tangan kanan? Patut jawapan pun simple. Apa dia? Ha, tongkat. Cukuplah Allah tanya apa benda. Tongkat. Tapi Nabi Musa dia lebih. Bukan setakat tongkat. Oh, tongkat ni aku buat ni, ni, ni. Tongkat ni aku buat ni, ni. Tongkat ni aku buat ni, ni. Jadi dalam ilmu psikologi, sifat manusia ni, biasanya manusia akan menjawab lebih daripada apa yang ditanya. Dia suka sembang, dia suka bercakap. Contohlah, contoh saya bagi ya. Katakan jam, jam saya ni jam Shopee RM20 ya. Ustaz, jam baru ke? Simple je orang tanya. Ustaz, jam baru ke? Patut jawab apa? Ha, baru beli. Habis ya? Tu aja orang tanya. Tapi hang tak tahu jam ni. Jam ni tak boleh beli di Malaysia. Jam ni, dia start dah. Dia start nak cerita tu. Jam ni hanya boleh beli di kawasan Eropah sahaja. Jam ni ni, kalau dalam laut, dia boleh selam. Cermin tak pecah. Apa-apa-apa-apa. Kalau gesek dengan batu pun, tetap macam ni. Tu, bla-bla-bla, habis 30 minit. Asalnya orang tanya apa? Jam baru ke Ustaz? Patut, ya jam baru. Habis. Tapi suka dia cerita. Samalah konteks ni. Kemudian, lempakkan. Bila lempak tongkat tu, apa jadi? Jadi ular. Nabi Musa duduk situ ke nak lari? Dia stay duduk situ ke? Dia nak lari. Dia nak lari. Kerana takut pada ular tu. Tadi kamu sembang macam-macam. Tongkat aku lah gini-gini. Bila tongkat tu jadi ular, kamu pun nak lari dah. Nak lari dah. Nak habak di situ apa? Jangan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nak bagi jadi tongkat balik, kena pegang bahagian mana? Kat ulat tu. Kena pegang bahagian antara rahang. Ulat tu duduk senggar tu, kena ambil tangan kawasan tu. Hai. Agak-agak lah kan. Biarlah, hujung ekor tak boleh ke? Tengah-tengah tak boleh ke? Tempat hak paling, kena pegang situ baru jadi tongkat balik. Lepas tu, masuk tangan, bercahaya. Dua mukjizat ni bawa pergi jumpa Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tapi, lepas tu minta apa? Minta sebab mulut aku ni bicara tak lancar, lidah tak fasih, gagap-gagap. Jadi aku minta saudara aku ikut sekali. Siapa? Nabi Harun. Kerana bahasa dia lebih fasih, bahasa dia lebih lancar. Dan ada permintaan daripada Nabi Musa sendiri supaya Allah melantik Nabi Harun tu jadi Nabi. Orang lain, kita perhati hak lain tu semua Allah lantik-lantik. Ini permintaan. Jadi Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dengan melantik Harun jadi Nabi dan Rasul. Pilah dua orang ni. Tunjuklah kepada Fir'aun. Tapi yang berbezanya, ular yang muncul ketika depan Fir'aun, saiz dia tak sama dengan hak mula-mula. Hak mula-mula tu lagi kecil. Hak depan Fir'aun lagi besar. Agak-agak, kalau tak ada praktikaliti hak atas bukit tu, apa perasaan Nabi Musa bila mula-mula nak lempak? Ni penting. Kita kata tak buat praktikal hak mula-mula tu, bawa tongkat tu, Allah pun perintahkan, lempaklah depan Fir'aun. Agak-agak kita nak lempak ni bercampur bau kan? Kalau lempak ni, keting-keting-keting, tongkat tu juga tak jadi apa. Malu kau orang. Alah, sebab tak ada lagi hak sebelum tu, contoh. Nak jadi apa? Tak tahu tongkat ni. Suruh lempak, lempak dah. Tapi kalau tak jadi apa-apa, malu. Ini sebab tahu dah. Dengan tenang lempak. Jadi pun. Tak puas hati. Ajak berlawan hari lain. Nanti Fir'aun nak kumpul, ahli-ahli sihir dia pula. Tu panjang pula cerita. Kalau cerita ni lagi, Yahudi tak masuk lagi ni. Okey, ringkaskan cerita. Nak bagi keluar Yahudi ni. Jadi zaman Fir'aun tu kita cerita dah tadi. Apa dia?
menyeberangi Laut Merah kan. Fir'aun mati dah dengan tentera dia. Bila menyeberangi Laut Merah, berjalanlah mereka nak menuju ke tempat yang dijanjikan. Banyak peristiwa yang berlaku di sini. Antaranya ialah bila Nabi Musa dipanggil menghadap Allah di atas Bukit Tur Sina, tinggal Bani Israel dekat Nabi Harun. Bawah tu ada siapa? Samiri. Samiri buat apa? Samiri buat apa? Samiri buat patung, patung anak lembu daripada emas. Ha, kemudian dia buatlah bagi bunyi suara macam mana. Ha, inilah Tuhan yang sebenar, yang layaknya disembah. Musa cari Tuhan di atas bukit, dia tak akan jumpa Tuhan dia, dia terlupa yang Tuhan dia duduk bawah ni. Nah, kepakaran dia manipulate. Manipulate Bani Israel. Sehinggakan sebahagiannya pergi sembah patung lembu dengan menganggap ni adalah Tuhan yang sebenar. Turun Nabi Musa, tengok benda ni marah. Kemuncak kemarahan Nabi Musa, Quran pun sebut sampai dia tarik rambut Nabi Harun, tarik janggut Nabi Harun. Nak marah pasal apa? Terlepas benda ni. Sampai jadi tahap macam ni. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Apa yang berlaku tetap berlaku. Tapi kalau kita fikir sekejap, Nabi Musa duk hidup lagi ni. Bukan kata tinggal, Nabi Musa dah wafat. Nabi Harun duk hidup lagi ni, bukan kata depa ditinggalkan, Nabi Harun pun wafat. Musa hidup, Harun hidup, tiba-tiba mari seorang buat patung lembu, kata ni Tuhan. Allah tak boleh nak bayangkan, boleh sanggup pi sembah benda tu. Kalau kita kata, oh, padan kami sembah pun, Musa dengan Harun dah wafat 100 tahun dah tinggal kami. Kalau sesat pun padan, dah. Macam mana boleh sampai tahap Nabi duk hidup lagi, duk terima wahyu lagi, hang boleh pi sembah patung yang didakwa oleh seorang ni Tuhan? Nipis sangat ke akidah kamu, nipis sangat ke gambaran kamu tentang sifat ketuhanan yang diajar oleh Musa dan Harun? Sampai orang kata ni pun. Akhirnya cara nak lansaikan dosa dan kesalahan mereka, Samiri kena bunuh ke tak? Tak. Samiri cuma dihalau. Sebahagiannya ada yang jadi pengikut Samiri, keluar daripada kelompok tu. Lagu mana nak settle dosa penyembah kesyirikan ni? Perintah Allah, faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum. Bunuh diri kamu sendiri. Cara dia kena bunuh. Kalau saya nak cerita dia lagi panjang. Maksudnya dengan cara bunuh tu, mati tu, Allah mengampuni dosa perbuatan kamu sebelum ni. Skeptik kita kena pegang, Allah dah ampunkan dosa melalui proses pembunuhan tu. Jangan kita kata, oh hak ni tak ada apalah, sembah berhala, sembah anak lembu, mati, confirm masuk neraka dah geng ni. Tak. Itulah antara anugerah dan nikmat Allah bagi mereka, nak settle hak tu, Allah suruh bunuh diri. Nah, dengan pembunuhan tu Allah meredai kematian mereka. Settle dah depa. Kemudian ada melalui satu kawasan golongan penyembah berhala. Dan dia minta dengan Nabi Musa suruh buat satu berhala pada mereka untuk disembah. Boleh fikir tak? Tengok orang sembah berhala nak suruh buat berhala, dia nak sembah berhala pula. Lepas tu dilantik 70 orang nakib. 70 orang nakib ni dipanggil khusus naik ke atas Bukit Tur Sina bersama Nabi Musa untuk melihat sendiri bagaimanakah wahyu diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Oh, kita syok kalau dapat peluang macam ni. Nak tengok bagaimana bentuk wahyu diturunkan Allah pada Nabi. Hak ramai puluh-puluh ribu tu 70 orang saja hak layak. Bila naik, dapat tengok dah bagaimana wahyu diturunkan pada Nabi Musa. Tapi perangai. Eh, kalau tak dengar suara ni, rasa tak sedap. Nak suruh dengar suara. Tadi tengok bentuk bagaimana diturunkan. Allah bagi kebenaran, diberi dengar suara. Sebagaimana Nabi Musa mendengar suara Allah di atas Bukit Tur Sina. Tengok, habis saja diberi boleh dengar suara. Ada lagi tak permintaan lain? Narallaha jahratan, nak tengok Allah dengan mata kepala, nak tengok dah pula. Ha, bila nak tengok, fa akhazatkumus saiqah, mari pelakar, mari
mari petik saya punya pun lingkuk 770. Nak sangat. Nabi Musa hak minta nak tengok tu pun sampai pengsan, takkanlah hampa boleh tengok. Ha, bila lingkuk 70 orang mati, antara nikmat yang Allah bagi kepada dia, Allah hidupkan balik. Allah hidupkan balik hak mati 70 orang tu. Kalau tak hidupkan balik, apa yang berlaku? Agak-agak apa Nabi Musa nak jawab? Tadi naik 71 orang, tiba-tiba turun, kan seorang hidup. Apa benda ni? Apa benda yang terjadi sampai mati hak lain tu? Naik 71, turun seorang hidup. Macam banyak benda nak kena jawab. Hang racun depa ke, bukan boleh percaya ni, geng-geng ni. Hang bunuh depa ke, buat pakatan apa ke. Jadi Allah hidupkan balik antara anugerah. Hang boleh buka tafsir. Senang nak tengok kronologi tu, buka surah Baqarah, bermula ayat 49 sampai ayat 61. 49 Baqarah sampai 61 tu adalah kronologi 10 benda Allah bagi. 8 bentuk anugerah dan nikmat, 2 bentuk hukuman. 2 bentuk hukuman. Macam-macamlah Allah bagi manna wa salwa, Allah bagi Nabi Musa pukul apa? Pukul batu. Fam fajarat min husnata asyrata aina, terpancar 12 mata air. Awan yang menaungi mereka, rasa tenteram, rasa sejuk, rasa nyaman, padahal berjalan tengah padang pasir, tapi Allah nak bagi mereka teduh. Banyak nikmat. 2 bentuk hukuman. Tengok ayat 58 59 surah Baqarah. Wa in qulna dkhulu hadhihi alqaryah fakulu minha haitsu syi'tum rada wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Bila kita baca, kena tengok konteks timeline. Ni zaman siapa ni? Ni bukan zaman Nabi Musa, ayat ni. Bukan zaman Nabi Harun. Ni zaman Nabi Yusha' bin Nun. Siapa Nabi Yusha'? Orang hak teman Nabi Musa bawa ikan waktu nak pergi belajar dengan Nabi Khidir dulu. Kan nak pergi belajar dengan Nabi Khidir tu, ada seorang pemuda yang tukang bawa ikan. Tu Nabi Yusha', cicit Nabi Yusuf. Yusha' bin Nun bin Yufraim. Anak Yusuf yang nama Yufraim bin Yusuf. Jadi Nabi Yusha' bin Nun inilah yang mengambil dan menggalas tanggungjawab dan tugas bawa Bani Israel. Zaman mereka ni bukan orang-orang hak zaman Nabi Musa. Hak zaman Nabi Musa dulu sesat di padang teh berapa tahun tadi? 40 tahun. Dalam tempoh tersebut, generasi-generasi hak bacul pengecut tadi dah banyak meninggal dunia. 40 tahun dah. Jadi hak lahir kemudian generasi baru dah, anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka inilah di bawah pimpinan siapa? Nabi Yusha'. Nabi Harun mati di luar tanah yang dijanjikan. Nabi Musa pun mati di luar tanah yang dijanjikan. Tak ada masuk. Tengok kisah kematian Nabi Musa kan. Baca dalam hadis sahih. Asalnya Allah utuskan malaikat Israel. Ni dalam hadis, hadis sahih. Turun jumpa dengan Nabi Musa. Cuma nak tanya, kamu ni nak mati mengikut waktu yang ditetapkan oleh Allah, atau kamu nak minta umur kamu ditangguhkan, dipanjangkan lagi? Jadi marilah turun Israel. Nak tanya dua soalan tadi. Kamu nak mati ikut waktu yang Allah tetapkan, nak minta ditangguhkan? Jadi Nabi Musa ni serabut dengan siapa? Serabut dengan siapa? Dengan Bani Israel itulah. Lepas tu mari pula tanya soalan nak mati bila. Boleh faham tak? Situasi keadaan. Kita duk pejabat, bos duk maki tak berhenti. Kawan-kawan duk sumpah, seranah tak berhenti. Balik buka pintu, bini tanya, abang agak-agak abang nak mati bila? Makan penampak. Jadi apa yang berlaku? Nabi Musa tampak malaikat maut. Nabi Musa tampak Israel sehingga terkeluar biji mata dia. Dalam rupa manusia lah. Nampak. Macam nak gelak ustaz, macam lucu ustaz. Buka hadis. Akhirnya malaikat tu naik balik, cerita kat Allah, kamu ni hantar kepada aku orang yang nak mati ke orang yang tak mau mati? Jadi Allah memperelokkan kembali, kembali mata malaikat. Turun sekali lagi tanya dia. Pi tanya sekali lagi.
Maksudnya kalau nak mati ikut waktu yang Allah tetapkan, macam biasalah. Kalau nak tangguh, cari seekor lembu, duduk bahagian belakang lembu, lekapkan telapak tangan kamu pada bahagian punggung lembu tu. Okey, kita kata ni kulit lembu. Tangan lima ni lekapkan bahagian punggung. Mana-mana bulu yang terkena pada satu tapak tangan ni, kiraan satu bulu tangguh satu tahun. Agak-agak lima tapak tangan ni berapa ratus, berapa ribu bulu agak-agak. Banyak. Kalau nak minta tangguh, itulah satu bulu satu tahun. Tapi Nabi Musa pilih yang mana? Yang ditetapkan oleh Allah. Itu pun dia kata, sebab malu dengan perangai Bani Israel ni, aku nak mati di luar sempadan bumi yang dijanjikan sejauh lemparan batu. Maksudnya kita kata kalau ni sempadan, ni bumi yang dijanjikan, duduk atas sempadan, lempak batu. Sejauh lemparan, kalau nak mati, mati itu. Ni cerita ni Nabi sebut dekat sahabat. Nabi kata, kalaulah sekarang kita berada di tempat tu, aku akan tunjukkan kepada kamu di manakah makam Nabi Musa AS yang berpasir berwarna kemerah-merahan. Kalau Lani duduk kat sana tu, aku akan tunjuk. Itulah sesat. Jadi anak-anak lahir kemudian ni dah ada semangat lain. Sebab apa? Kalau ikut perangai nenek moyang, kita akan tetap masih duduk situ. Duduk sesat situ, rugi masa. Jadi ada semangat. Jadi Nabi Ishaq pun bawa mereka keluar untuk berperang buat kali yang kedua. Tapi ada syarat dia. Panjang pula. Syarat dia, tiga golongan kena dikecualikan daripada peperangan. Pertama, hak baru kahwin. Tak boleh ikut peperangan. Yang kedua, hak baru mendirikan rumah. Maksudnya rumah duk bangun bin, duk bangun tiang, atap tak pasang lagi. Ini pun tak payah. Yang ketiga, hak haiwan ternakkan dia 2-3 hari lagi nak beranak. Ini tak payah ikut. Hak lain ikut. Agak-agak, kalau hak baru kahwin 2-3 hari masuk perang, otak dia fikir pasal apa? Untuk fikir pasal bini ya, baru kahwin. Lepas tu hak binatang nak beranak ni, binatang aku ni kalau beranak ni jantan ke perempuan dia, duk fikirlah. Selamat ke, hidup ke, berapa ekor ke. Lepas tu hak buat rumah, hak tak pasang atap lagi. Kalau mati ke aku bila nak siap rumah ni, macam-macam lah fikir. Tu secara logik akal kita. Tapi tak tahu kenapa tiga golongan ni dikecualikan, tengok dalam hadis. Akhirnya mereka masuk berperang. Sampai satu tahap mereka hampir memenangi peperangan sebab sudah ada jaminan daripada Allah. Tapi bila waktu tu adalah hari Jumaat selepas asar, sudah menjadi kebimbangan kepada Nabi Ishaq. Kenapa? Nak menang dah ni, tapi waktu tu Jumaat selepas asar. Apa yang akan berlaku? Bila matahari terbenam pada petang Jumaat tu, malam tu adalah malam Sabtu. Kena ingat, malam Sabtu adalah hari Sabas, hari mulia, hari Minggu bagi orang Yahudi. Hanya layak untuk beribadah, tak boleh bekerja dan buat benda lain selain ritual keagamaan. Apatah lagi hari Sabas dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang, dilarang membunuh. Jadi kalau kita perang-perang ni, selepas asar ni matahari terbenam, kita tak boleh nak buat dah benda tu. Musuh boleh ke tak? Musuh boleh tikam kita, kita tak boleh tikam musuh. Musuh boleh tetak kita, kita tak boleh tetak musuh. Rugilah belah kita. Jadi Nabi Ishaq berdoa, akhirnya apa yang jadi? Matahari berhenti bergerak atas doa Nabi Ishaq. Time jadi freeze, beku. Matahari stop. Nak bagi menang. Perang, menang. Selepas menang tu baru sambung balik perjalanan. Ini banyak benda kena fikir ni. Tak mau percaya tu hadis sahih. Tapi kita akan mari jenis otak kita yang selalu bertanya, kalaulah matahari zaman Nabi Ishaq tu pernah stop untuk peperangan ni, adakah seluruh dunia mengalami benda yang sama? Maksudnya orang di luar kawasan tu perasan tak?
rasa lama dah, tapi pasal apa orang tarik? Ha, maksudnya tu, kita akan jadi timbul lah kita pertanyaan. Kalau mereka hak berperang, tahu dah ni doa per, ni doa Nabi Yusyak, ni minta Nabi Yusyak, orang hak di luar tu. Pasal apa matahari tak bergerak ke? Ha. Jadi timbul persoalan. Adakah Allah buat orang lain tu, matahari tetap sama, mereka saja, wallahu'alam lah. Tapi itu diceritakan. Jadi menang. Bila menang, banyak kumpul harta ghanimah. Tapi satu saja. Ghanimah ni dihalalkan kepada umat Nabi Muhammad. Orang sebelum tu, termasuklah Bani Israel, diharamkan untuk harta ghanimah. Banyak mana pun diharamkan. Buka sekali lagi hadis sahih. Bila diharamkan, mereka kumpul. Bila kumpul, apa yang berlaku? Selepas tu akan datang api suci. Api suci ni bentuk api yang melengkar, dia akan lengkar benda tu, dia akan bawa naik dan menghilang. Sama macam proses bagaimana Allah menerima Habil dan Qabil punya persembahan dulu. Habil dia persembahkan kambing yang gemuk-gemuk. Qabil mempersembahkan pertanian yang buruk-buruk nak membusuk. Jadi api yang sama datang. Ambil persembahan Qabil, buat naik. Api tu jenis tu jugalah yang nak buat naik harta ghanimah. Tapi bila api tu datang, duk pusing-pusing, tak naik-naik. Ha, lalu Nabi Yusyak perasan. Panggil semua kepala 12 Bani Israel, minta semua datang seorang-seorang bersalam dengan dia. Ha, mari, ketua suku Raubin, salam. Okey, tak ada masalah. Syam'un, tak ada masalah. Tiba-tiba panggil hak ni, salam, tangan jadi lekat. Tangan jadi lekat. Ha. Cerita dengan betul, cerita dengan jujur, kamu sembunyikan apa? Kamu sembunyikan apa? Ha, baru tahu, rupanya dia ada menyembunyikan ketulan emas sebesar kepala lembu. Oh, siapa-siapa pun tertarik lah kan, emas sebesar kepala lembu. Hari ni kepala lembu betul agak-agak berapa kilo? Bodoh-bodoh lah. Berapa kilo lembu betul? Lebih kurang berapa, Pak? 18 kilo. Emas 18 kilo hari ni agak-agak berapa? Harga-harga. Ha. Maksudnya perasaan nak simpan tu ada. Bila simpan, letak tak jujur, letak tak penuh, api tu mari tak naik. Ha, ambil balik hak kamu simpan, hak mana orang tu ambil, letak barulah naik. Dan lagi dia nak kening-kening. Ha, mentang-mentang kita tak duduk zaman tu, duduk kutuk depa dak. Kalau kita ada juga agak-agak tu nak emas sak kepala lembu. Letak dalam beg juga rasa tak? Ni pun ben aiskrim hak kemalangan tu balik dan lagi 2-3 batang sambil-sambil dia tolong berbedai lagi aiskrim kita abaknya. Akhirnya dapatlah bumi yang dijanjikan. Tapi syarat nak masuk ayat tadi. Nak masuk tadi wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah, bila kamu masuk dalam bandar ni fakulu min haitsu syi'tum maraghadan. Makanlah apa saja yang kamu nak makan di mana-mana, ikut sedap kamu. Tapi ingat. Apa dia? Wa dkhulul ba sujjada. Masuklah melalui pintu kota dia, pintu gerbang dia dalam keadaan sujud. Mudahkan perintah tu kan? Ha, masuk bila kamu berjalan, sujud. Bukan sujud macam kita sujud semayang. Tapi masuk sujud di sini dalam keadaan tunduk macam rukuk. Bila kamu berjalan, ha, masuk pintu gerbang tu, tunduk. Kalau yang berkenderaan, unta ke, apa dia, kuda ke, tundukkan kepala kamu sehingga janggut kamu mengenai batang leher kuda. Macam yang Nabi buat waktu pembukaan kota Mekah. Nabi tunduk sampai janggut Nabi kena belakang leher tu. Mudah, simple. Tapi apa yang mereka buat? Mereka masuk dengan duduk, tala punggung ke kota, mereka mengesok masuk ke punggung. Kenok tak tahulah sengaja nak buat, nak suruh Tuhan marah, Tuhan muka. Benda simple, kamu dah menang. Kamu dah menang, tadi buat perangai, cuba curi-curi. Tiba-tiba Allah naikkan dah settle. Sekarang nak masuk dalam ibu kota dia, masuk dalam keadaan tunduk je. Tiba-tiba dia pergi letakkan punggung dia, tala punggung ke dalam, ngesok dengan punggung. Tuan-tuan rasa jenis otak lagu mana ni? Tak tahulah.
Allah. Tak boleh nak fikir macam sengaja kan? Seolah macam sengaja nak suruh orang marah, kita kata. Orang nak suruh elok-elok dah. Kemudian sebut apa? Waqulu hittatun. Hittatun ni macam kalimah apa? Kalimah istighfar yang Allah bagi suruh mereka ucap. Kalau ucap benda tu, naghfir lakum khotayakum. Kami akan ampunkan dosa-dosa kamu sebelum ni. Ucap je benda tu. Macam juga Nabi Adam. Nabi Adam dulu bila turun ke bumi, dia menyatakan penyesalan, menyatakan taubat, lalu Allah beri dia beberapa kalimah. Tahu tak kalimah penyesalan Nabi Adam? Tuan-tuan selalu baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu yang Allah bagi pada Nabi Adam. Hak ni pun ada khusus. Allah bagi pada mereka. Kamu sebut tu, kami ampunkan dosa kami sebelum ni. Tapi dia pergi sebut hintah, bukan hitah. Tambah nun. Hintah tu minta gandum. Orang buat istighfar nak minta ampun, dia nak minta gandum. Nak minta makan. Tak tahulah tuan-tuan, psikologi orang macam ni nak kata apa. Sekejap-sekejap je dia nak buat perangai. Tapi ni semua diturunkan pada Nabi, nak cerita pada Yahudi di Madinah. Itulah nenek moyang kamu dulu. Ni peluang terakhir untuk kamu bertaubat. Jangan jadi macam perangai nenek moyang kamu dulu, hak macam-macam. Sebab kamu di zaman aku, Nabi dan Rasul terakhir. Kalau kamu nafikan, kamu tak mau juga, akan datanglah kutukan dan laknat Allah atas kamu. Ini peluang terakhir. Akhirnya apa yang Yahudi buat? Sama juga. Bila ada perjanjian, dia khianati perjanjian. Bahkan lebih jauh, cuba bunuh Nabi. Berapa kali cubaan bunuh Nabi? Kurang-kurang tiga hak kita tahu dalam sejarah. Pertama, dia ajak masuk dalam perkampungan dia. Dia nak tolak batu besar. Nabi duduk bawah dengan sahabat. Dia nak tolak batu besar, jatuh atas Nabi. Tapi Jibril wak mari wahyu, Nabi lari cepat-cepat. Sahabat pun ikutlah. Kita ni mari nak bincang dengan mereka. Tiba-tiba keluar daripada tempat mereka. Pasal apa? Kamu tak tahu tadi. Jibril sampaikan wahyu, mereka nak tolak batu besar. Yang kedua, wanita Yahudi yang racun kambing panggang tu. Ini Nabi pernah termakan kan? Sahabat ada seorang mati terus. Nabi rasakan kesan racun tu sampai Nabi wafat. Dan yang ketiga, seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Som yang menyihir Nabi. Dia ikat simpulan-simpulan, dia letak bawah telaga, dia hampir dengan batu besar. Jibril datang kan? Jibril datang cakap kamu kena sihir. Sihir tu duduk di mana? Duduk dalam telaga. Minta sahabat ambil. Sebablah tu turun dua surah tu. Qul a'u zubirabil falak dengan Qul a'u zubirabin nas. Qul a'u zubirabin falak ada 5 ayat. Qul a'u zubirabin nas ada 6 ayat. Semua berapa ayat? 11 ayat. Sebab simpulan sihir tu ada 11 simpulan. Jadi bila dapat benda tu, Rasulullah minta sahabat ni setiap kali buka satu simpulan, baca satu ayat. Contoh, Qul a'u zubirabil falak. Buat min syarri ma khalaq sampai 11 simpulan. Kuang-kuang tiga ni nak bunuh Nabi. Itulah Yahudi. Saya pun penat dah, lapak pun lapak ni. Tapi jauh lagi ni. Lagu mana? Tahun depan pula boleh. Datang lagi. InsyaAllah kita datang lagi. Kita datang lagi. Ni tak masuk lagi zaman Nabi Daud dah lagi, Sulaiman dah lagi. Nanti Daud dengan Sulaiman, lepas tu baru nak muncul Yahudi tu. Ni pun dah tadi 9:30 janji. Nak pukul 10 dah padan lah. Okey, saya berhenti ya. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat, ada faedah bersama, terutama kepada diri saya yang berbicara dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita ni bukan kesuntukan masa, tapi kalau boleh kita nak cerita tu nak suruh puas hati, biar kita faham step by step. Kalau kita nak skip, kita nak lompong memang boleh. Tapi takut kita tak puas hati dan kita tak jelas setiap perjalanan tu. Nanti kalau ada masa, diberikan umur panjang, kekuatan tubuh badan, sihat tubuh badan, kita akan sambung kembali bermula selepas Nabi Harun dan Nabi Musa pula. Iaitu zaman 12 para hakim. Lambat lagi nak pergi ke Nabi Daud tu. Lepas zaman Nabi Yusha ni, dia ada zaman 12 para hakim.
Lepas 12 para hakim baru mari Nabi Samuel. Zaman Nabi Samuel barulah Jalut, hujung surah Al-Baqarah. Jalut Goliath tu serang Bani Israel. Barulah penduduk Bani Israel minta bantuan Nabi Samuel, angkat seorang pemimpin, angkat seorang raja. Maka keluarlah kisah Saul. Siapa Saul? Saul dalam bahasa Inggeris, Saul dalam bahasa Taurat, Saul tu adalah Talut. Talut nak lawan Jalut. Nanti di bawah tentera Talut itulah ada seorang komander umur 19 tahun. Tu adalah King of David. Nabi Daud baru start keluar dari situ. Nabi Daud lah yang bunuh Jalut tu. Kemudian Bani Israel di bawah pemerintahan Talut. Talut meninggal, barulah Nabi Daud ganti. Nabi Daud meninggal, baru naik Sulaiman. Sulaiman meninggal, barulah jadi hak kita cerita awal tadi. Israel Utara dengan Judah Selatan tu. Tu. Baru start di situ. Dia ada panjang lagi tu. Orang ni serang, orang ni serang, orang ni serang. Sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Isa pun tuan-tuan tak akan puas hati. Dia nak suruh sampailah ni juga kan. Jadi kena ada berapa siri lagi? Dua siri lagi. Semangat tu. Okey, saya berhenti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurha bi faydil imani bi wa jamili tawakkuli alayk wa ahyiha bi ma'rifati wa amitha ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wallahu akbar.